Bagaimana nak buat profit dari saham secara maksimum dalam masa yang lebih singkat? Jawapannya adalah anda kena beli pada harga yang paling rendah dan anda kena jual pada harga yang paling tinggi. So, macam mana caranya untuk kita buat profit macam tu? So, anda kena faham harga saham dia bergerak dalam mode turun, naik, turun, naik macam ni. Kita kena beli dekat sini, okay? Dan kita jual dekat sini. So, ini adalah maksimum daripada yang bawah ni ke yang paling atas ni. So, kalau kita boleh beli dekat sini, ni beli dan jual dekat sini, kita akan buat maksimum profit. Itulah kita perlu gunakan beberapa indikator, gabungan beberapa indikator untuk memastikan kita dapat beli dekat sini dan jual dekat sini. Adakah possible untuk buat benda ni? Jawapannya sangat possible. So, anda kena belajar berkaitan dengan indikator trend, anda kena belajar berkaitan dengan indikator entry. So, bila anda belajar, setiap kali anda trade saham, anda akan sentiasa cuba beli waktu masa kat sini. Dan bila masa anda nak jual, adalah anda nak jual dekat sini. So, itu adalah perkara yang kita cuba buat dalam aktiviti trade saham ni. Dan inilah apa yang saya perjuangkan dalam kelas-kelas saham saya. Saya nak ajar orang macam mana kita beli dekat bawah ni dan bila dia bergerak naik dan kita jual kat puncak atas ni. Kalau kita boleh jual dekat atas puncak ni lagi bagus. Tapi yang penting daripada sini ke sini dah cukup dah. Itulah perkara ataupun game plan kita dalam aktiviti trade saham yang kita nak lakukan. Basically, kita perlukan pengetahuan tentang technical analysis yang betul lah. Dan kita boleh beli pada harga yang paling bawah dan bila dia start naik, kita jual ke atas. So, itu adalah caranya macam mana kita buat profit maksimum dalam masa yang lebih pantas. Selain itu juga, depends kepada time frame yang kita pakai. Time frame entry yang kita pakai, boleh kita pakai 60 minit mungkin ataupun 30 minit. Jadi, kita punya entry tu, lepas kita buat entry kat bawah tu, dia cepat sikit naik. Dia naik sampai ke atas, kita boleh jual dalam masa seminggu, mungkin kita boleh buat profit. Yeah.